punya baju mahal, cintaku padamu. Biar orang tuamu pakai jalannya, kita satu cinta. Ungkap perasaanku, aku cinta padamu, kan ku buktikan, oh kasih. Cintaku ini. Suara terakhir nih, kira-kira siapa ya yang kepengen jadi Kapten Cheers? Dan yang kepilih jadi Kapten Cheers tahun ini adalah Risa. Risa. Kenapa gue bisa kalah dari Risa ya? Cuma kalah satu suara lagi. Ngomong apa lagi kamu? Bikin malu orang tua aja. Sabar. Gimana bisa sabar, Pak? Ngelihat dia rapat kebakaran kayak gini. Hei, Risa, kamu tuh sekolah main-main apa belajar sih? Bu Wina, tapi kan semua bisa dibicarakan sama Risa di rumah. Itu justru akan lebih baik loh, Bu. Gak bisa, Pak. Saya harus marah sama Risa sekarang juga. Saya takut sampai rumah nanti emosi saya turun. Risa, jawab pertanyaan mama. Kenapa ini nilainya 5, 5, 5? Risa. Nah, Risa, dulu semester-semester kamu itu nilainya bagus loh. Mama tahu penyebabnya. Kamu bisa pulang sama mama sekarang. Mama kalau mau pulang duluan aja. Tapi Risa di sekolah dulu ya. Ada acara, Ma. Gak ada acara-acaraan. Kamu pulang bareng sama mama sekarang juga. Mama udah tahu apa yang bikin nilai rapot kamu hancur. Iya, Ma. Risa janji, Risa bakal lebih giat belajar ya, Ma ya. Tapi Risa ada acara, Ma. Bentar aja ya. Risa, kamu mau acara sama mereka kan? Enggak kok, Ma. Dengar ya, Risa ya. Mama udah tahu apa yang bikin nilai rapot kamu jadi merosot drastis. Itu karena kamu jadi anggota Cheers, tahu? Enggak, Ma. Risa bukan karena ikutan anggota Cheers, tapi emang karena pelajarannya aja susah. Kamu jangan banyak alasan. Mama udah punya keputusan. Mulai sekarang kamu gak boleh lagi ikut anggota Cheers, tahu? Gak ada yang namanya ekskul-ekskulan lagi. Ayo pulang. Mama. Yang benar, Ma. Nggak percaya mereka, Mon. Ngapain juga kita bohong kalau rapot ini sedikit kebakaran. Jadinya nyokapnya marah dia. Terus Risa nggak boleh ikut Cheers lagi deh. Kasian banget nasib Risa. Belum sejam jadi Kapten Cheers, udah terancam keluar. Ngapain lo senyum-senyum sinis gitu? Sambat lo ya? Kayaknya lo deh yang sambat. Dirinya senyum-senyum sinis. Udah, sama-sama pesenyum sinis, nggak usah saling sinis-sinisan deh. Kalau Risa melepaskan jabatan Kapten Cheers-nya, wah, bisa-bisa jadi kapten ganti dong gue. Dih, ngaca dong, Bel. Jelas-jelas di pemilihan tadi, nilai lo itu jauh di bawah gue. Yang ada, gue dong yang pantas jadi kapten. Ma, Risa janji Risa bakal lebih giat belajar, tapi jangan larang Risa jadi Kapten Cheers dong. Keputusan mama udah bulat. Mulai sekarang kamu gak ada yang namanya ekskul-ekskulan lagi. Kamu harus lebih rajin belajar. Ih, mama, jabatan Kapten Cheers itu jabatan bergengsi, Ma. Dan Risa tuh baru kepilih. Terserah, mau Kapten Cheers kek, mau Kapten Kesebelasan kek, itu bukan urusan mama. Pokoknya mulai sekarang kamu pulang sekolah harus langsung belajar. Mama nyebelin banget sih. Satu lagi nih, ingat pesan mama. Mulai sekarang itu yang namanya pintu kamar, mama kunci dari luar. Dan kalau kamu mau pergi, harus minta izin sama mama. Ingat itu. Nyebelin banget sih. Udah setahun gue ngincer jabatan jadi Kapten Cheers. Yang dapet disuruh berhenti. Mama nyebelin. Thank you.
Kok nggak kenal sih nomornya? Selamat sore. Selamat sore juga, Pak. Siapa ini? Ini Risa, Pak. Risa? Loh, kok kamu tahu nomor telepon Bapak? Iya dong, Pak. Masa nomor handphone guru seganteng Bapak saya nggak tahu? Kamu, Risa. Bisa aja Bapak jadi malu. Kamu ada apa telepon Bapak? Gini Pak, saya mau minta tolong. Saya mau minta Bapak supaya ngomong sama mama saya. Ngebujukin mama saya, Pak. Masa saya nggak boleh ikutan latihan cheers lagi, Pak? Padahal kan saya baru kepilih jadi ketua. Oh, ya, ya, ya. Saya baru ingat. Pelajaran kamu itu merosot gara-gara kamu ikut cheers, kan? Saya setuju sama mama kamu. Yah, Pak. Kok Bapak jadi dukung mama saya sih, Pak? Ayo dong, Pak. Bantuin saya ngomong sama mama saya. Saya janji deh, Pak. Kalau Bapak mau bantuin saya, saya pasti akan makin giat belajar, Pak. Saya janji, Pak. Ayo dong, Pak. Kita kan tetangga. Sesama tetangga tuh harus saling tolong-menolong, Pak. Kan Bapak sendiri yang bilang. Ya udah. Nanti saya pikirkan ya. Iya, Pak. Kan Bapak yang mengajarkan saya kebaikan, Pak. Bapak tuh ngajarin saya tentang toleransi, tentang kasih sayang. Pokoknya gitu deh, Pak, ya. Bantuin saya, Pak, ya. Ya, sudah, pokoknya nanti saya bantu kamu ya. Bener ya, Pak ya. Ya udah, saya tunggu Bapak di rumah saya. Ya. Kasih, Pak. Sejak kapan saya ngomong begitu? Sejak kapan saya mengajarkan saling sayang menyayangi, toleransi? Aneh, saya ini kan guru matematika. Mengizinkan Risa untuk tetap ikut cheers tidak pernah akan saya lakukan, Pak. Karena itu sudah ngebuat rapotnya Risa tuh kebakaran. Loh, tapi Ibu tidak bisa melihat hanya satu sisi saja. Ekskul itu penting loh, Bu. Apa pentingnya ekskul itu diadakan kalau cuma ngancurin nilai rapot? Loh, Ibu jangan memandang hanya sebelah mata. Coba, Ibu mungkin tahu ya, anak kelas 3 IPA 1 yang namanya Hendra Sutan. Dia itu juara umum. Padahal Ibu tahu, dia ikut 3 ekskul sekaligus. Dia ambil apa? Paskibra, PMR, dan KIR, kelompok ilmiah remaja. Itu penting loh, Bu. Sekarang persoalannya hanya masalah pembagian waktu saja. Jadi yang harus kita tanamkan kepada Nak Risa adalah bagaimana dia membagi waktu yang baik dan benar. Itu saja, Bu. Sekarang Mama mengerti kemauan kamu. Mama baru sadar ternyata ekskul itu penting. Mulai sekarang kamu Mama izinin untuk ikut cheers. Bener, Ma. Oh, makasih, Ma. Makasih, Mama. Ya. Tuh teman kamu udah pada nungguin. Sana. Apa lagi? Gini enak. Coba mimpi jadi kenyataan. Gimana ya pertemuannya Mama sama Pak Sarwan? Tadi malam Pak Sarwan telepon. Katanya Mama sekarang udah mulai ngerti pentingnya kegiatan di luar kegiatan belajar di sekolah. Jangan-jangan Mama izinin gue untuk ikutan cheers lagi. Yes. Berarti benar kata orang, mimpi itu merupakan cerminan kehidupan seseorang, baik atau buruknya. Kalau di mimpi gue jadi anggota cheers, berarti seharusnya di kejadian aslinya juga kayak gitu dong. Risa. Mama. Mama, makasih ya Mama.
Mama benar-benar mama yang paling baik sedunia. Keputusan yang mama buat itu memang keputusan yang cerdas, Ma. Emangnya kamu tahu keputusan mama? Tahu dong. Apa? Mama akhirnya sekarang sadar kalau kegiatan di luar belajar di sekolah itu juga penting. Hebat kamu. Emang itu keputusan mama? Ya udah, kalau gitu sekarang aku boleh pergi ke sekolah ya. Nanti ada latihan cheer soalnya. Hah? Latihan cheers? Emangnya siapa yang izinin kamu ikut latihan cheers? Loh, kan tadi mama bilang, mama udah ngerti arti penting dari kegiatan di luar belajar di sekolah. Iya, emang penting sayang, tapi yang mama maksud kegiatan belajar di luar sekolah itu bukannya cheers, tapi bimbel, bimbingan belajar. Bimbel? Iya, bimbel. Nih ya, mama bilangin, selama 2 minggu kamu liburan sekolah ini, setiap hari kamu harus ikut bimbel. Cintaku padamu. Kalau Risa ikutan bimbel, kali aja dia lama-lama bakal ninggalin cheers. Dan gue bisa gantiin Risa untuk jadi kapten cheers. Ya udah Ris, lo ikutan bimbel aja. Kok lo ikutin omongan gue sih? Ya lo deh yang ikutin omongan gue. Ih, ngapain gue ngikutin omongan lo? Ngapain juga gue ikutin omongan lo? Aduh, udah. Gue kan kesini mau minta pendapat kalian. Jangan berantem dong. Tahu tuh Bella, udah jelas dia yang salah. Malah nyalain gue. Udah deh, udah. Risa, yang jelas gue dukung lo banget ikutan bimbel. Gue juga kok, gue dukung banget. Tapi, berarti gue harus mundur dari jabatan gue dong di cheers. Padahal, gue baru aja kepilih jadi kapten. Berat banget kan? Atau gue bohong ke nyokap gue aja ya? Jadi gue bilang kalau gue pergi bimbel, tapi sebenarnya gue latihan cheers. Enggak Ris, enggak. Gue gak setuju. Iya, gue juga gak setuju Ris. Gak boleh tahu ngebohongin orang tua, gak boleh. Jadi maksud kalian gue tetap ikutan bimbel gitu? Iya, gue juga seneng kok ikutan bimbel. Gue juga setuju. Kan kalau bimbel itu nama-nama ilmu, pasti berguna banget. Oh ya udah, kalau gitu kalian berdua ikutan gue aja daftar bimbel. Ya, hitung-hitung nemenin gue. Pasti seru, ya kan? Iya, seru. Nggak banyak loh, Mbak, pelajar seperti Mbak yang sadar kalau pelajaran tambahan itu penting. Makanya Mbak dengan rela datang ke sini untuk belajar, kan? Siapa yang rela? Orang kepaksa. Ini semua karena Pak Sarwan. Gue yakin bimbel adalah ide dia. Halo Risa, ada apa? Pak, Bapak ngomong apa sih sama Mama? Oh ya. Gimana? Kamu sekarang udah ikutan latihan cheers kan? Itu berkat Bapak loh. Pak, latihan cheers apaan? Bapak tahu nggak sekarang saya ada di mana? Udah pasti Bapak tahu. Kamu di aula, ya kan? Lagi latihan cheers loh. Saya lagi ada di tempat bimbel. Wah. Risa, kamu benar-benar murid yang hebat. Kamu benar-benar pegang janji kamu sama Bapak. Kamu bilang kalau misalnya kamu ikutan cheers, kamu akan giat belajar. Gitu? Sekarang buktinya apa? Kamu ikut bimbel. Gimana? Enak kan? Bapak tahu nggak sih? Sekarang itu saya udah nggak boleh latihan cheers. Sebagai gantinya, saya harus ikutan bimbel. Kok? Halo? Tuh guru, udah gue puji-puji malah nyalakain gue. Gak apa-apa Riz, sekarang gue pura-pura ngedukung lo untuk ikut bimbel. Tapi gue cuma sebentar kok, gue kan masih tetap pengen jadi kapten cheers. Lo gak tahu kan Riz, rencana gue ikut lo masuk sini? Kapten cheers Riz. Gue bakalan jadi cewek yang digilain cowok-cowok keren di sekolah. Ngebetin banget sih di sini, cowok-cowoknya. Ih, gak banget deh. Pada sekolah di planet mana sih tuh cowok-cowok?
Selamat sore semuanya. Sore. Ya ampun, gurunya cewek lagi. Yang gue tahu bimbel itu gurunya banyak cowok, mahasiswa gitu. Gue gak bisa cuci mata deh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, perkenalkan nama saya Wiwi. Kalian boleh panggil saya Ibu Wiwi atau Mbak Wiwi juga boleh. Mbak aja kali ya? Yoi, ibu kan masih muda. Salah lo, mbak yang masih muda. Ya sudah, kalau begitu kita mulai pelajaran kita ya. Maaf, saya telat. Cowok keren, mau dong. Wow, cowok dari planet mana nih? Ih, lucunya. Kamu bisa ambil bangku yang kosong. Kamu duduk sini aja. Ini kosong kok. Kosong, kosong. Emangnya lo pikir gue mau haus apa? Ya sudah. Ayo silakan. Kita satu cinta. Aduh, senengnya tidur di sebelah gue. Kan ku buktikan, oh kasih. Cintaku ini jangan kau ragu. Duduk sih boleh dekat sama Risa. Tapi kalau soal pacaran, dia lebih cocok sama gue. Nah, kalian berdua ngapain? Kok belum pada pulang? Kau pulang duluan. Pulang duluan aja. Emangnya lo belum mau pulang, Bel? Lo mau ngapain? Ya lo sendiri mau ngapain disini? Ya ampun, ternyata cowok itu gebetannya Bu Wiwi. Gila tuh buruk. Berondong limbet juga. Mampus deh gue. Tadinya gue pikir bimbel itu bisa jadi tempat yang nyenengin kalau ada cowok itu. Tapi kalau gini kejadiannya, bimbel tetap akan jadi tempat kebetein buat gue. Lo nungguin cowok itu ya? Siapa bilang? Lo kali itu yang nungguin. Ih, ngapain? Pekerjaan banget. Dari tadi juga gue udah mau pulang kok. Dah. Gue pulang duluan ya. Ya, yaudah. Dadah, Rita. Naya, let's kayak soal cowok tadi. Ih, apa-apaan sih? Orang gue gak ngomong apa-apa. Jujur aja deh, kita kan udah lama temenan. Lagian siapa sih yang gak suka sama cowok ganteng kayak tadi? Emangnya lo juga suka sama Luki? Suka sih. Tapi kita udah kalah saing sama Bu Wiwi. Iya ya, kita kalah cepet nih sama Bu Wiwi. Gue heran deh, kenapa cowok kayak Luki itu bisa suka sama cewek setua Bu Wiwi? Mungkin dia cari yang berpengalaman kali. Eh, jangan ngomong soal pengalaman. Gini-gini gue juga gak kalah pengalaman tahu sama Bu Wiwi. Gue punya ide. Gimana caranya ngedapetin cowok tadi? Yuk. Gimana bimbelnya sayang? Enak kan? Bete. Loh? Kok bete? Sayang, yang namanya belajar itu buat kepentingan kamu sendiri, bukan buat kepentingan mama. Iya tahu, tapi tetap aja bete. Kalau emang bete, coba deh kamu cari hal-hal yang nyenengin. Pasti kamu jadi semangat bimbelnya. Misalkan, kamu coba deh cari teman-teman baru kamu. Terus kalian ngobrolin hal-hal yang kalian senengin, yang kalian suka. Mama yakin, pasti lama-lama kamu jadi semangat berangkat bimbel. Bener juga sih omongan mama. Tapi satu-satunya orang yang bisa bikin gue betah di bimbel, ya cuma cowok itu. Tapi, cowok itu kenapa sih harus pacaran sama Bu Wiwi? Bu Wiwi kan pasti sama Pak Sarwan.
Bener juga tuh. Gue jodohin aja Pak Sarwan sama Bu Wiwi. Pak Sarwan kan masih jomblo. Risa, kok bengong? Nomor HP saya buat apa? Ya, gak ada salahnya kan Pak kalau murid nyimpan nomor handphone gurunya, biar lebih akrab gitu. Oh iya Pak, terus kalau tiba-tiba saya di rumah ada pelajaran matematika yang susah, kan saya bisa langsung telepon Bapak. Benar juga sih. Lagian, siapa sih yang gak mau nyimpan nomor handphone guru seganteng Bapak? Si jomblo lagi. Kalian ini bisa aja. Tapi saya kan... Bella sama Rona ngapain malam-malam di rumahnya Pak Sarwan? Ya sudah, catat. Bentar ya, Pak. Berapa, Pak, nomornya? Waduh. Jangan-jangan Bella sama Rona suka lagi sama Pak Sarwan. Aneh. Kemarin gue ketemu sama cowok yang pacaran sama guru bimbelnya. Sekarang Bella sama Rona jangan-jangan suka lagi nih sama Pak Sarwan. Aduh, kayaknya dunia udah makin kacau nih. Sekarang kita harus mikirin gimana caranya supaya nomornya Pak Sarwan itu nyampe ke Bu Wiwi. Gimana? Gini aja, bilang aja sama Bu Wiwi, Bu, ada yang mau kenalan sama Ibu. Ya Allah, gak mungkin gitulah. Bisa-bisa Bu Wiwinya itu tersinggung. Gimana ya? Hai Lucky. Hai. Wah, kayaknya memang kita harus buru-buru cari cara nih. Pokoknya Pak Sarwan itu harus pacaran sama Bu Wiwi. Gak sabar gue. Masa orang kayak Lucky pacaran sama orang setua Bu Yui? Saya sih gak keberatan ya kamu minta nomor handphone saya. Tapi boleh dong saya tanya, buat apa sih? Tapi gak apa-apa kan kalau saya mau tahu nomor handphonenya Bu Wiwi. Kayaknya panggilnya Mbak Wiwi aja ya. Saya kan juga belum tua-tua amat. Ih, ganjen amat sih nih guru. Enggak tua-tua amat dia bilang. Tetap aja tua. Dasar, mentang-mentang dia bisa ngegait brondong, terus dia minta dipanggil Mbak. Eh, kamu kok malah bengong sih? Buat apa kamu tanya nomor handphone saya? Maksud saya minta nomor handphonenya Bu Wiwi. Maksud saya Mbak Wiwi. Buat, ya kalau misalnya nanti ada pelajaran yang saya gak ngerti, saya bisa telepon Mbak kan? Hebat juga kamu ya. Gak banyak loh murid seperti kamu. Ini kartu nama saya, di situ ada nomor handphone saya. Kamu boleh tanya sama saya pelajaran yang kamu gak ngerti kapan aja. Baik, makasih Bu. Mbak, saya permisi dulu ke kelas. Wah, kalau aja si Lucky bisa berteman sama dia, pasti semangat belajarnya tambah tinggi. Susah banget sih. Duh, gimana ya? Mana tuh guru ngawasinnya ketat banget lagi. Gimana caranya gue nyontek? Aduh, mampus gue. Aduh, gue harus gimana nih? Sialan, mampus deh gue. Malu banget. Gue pikir dari tadi dia ngeliatin gue. Cintaku padamu,
agar orang tuamu pakai jalannya. Kita satu cinta, ungkap perasaanku. Aku cinta padamu, kan ku buktikan, oh kasih. Cintaku ini jangan kau ragukan, tentang apa yang kita ciptakan berdua. Kita lo jangan asal ngomong gitu dong, Bel. Katanya mau saingan sehat. Lo tuh yang ngomong doang. Mana ada saingan sehat kayak gini. Ini malah ada sehat-sehatnya. Yang ada ini sakit keras, tau. Bella, Rona. Kenapa sih kalian? Kalau kalian berdua tidak bisa tenang, keluar dari kelas. Kok kita bisa sih berantem kayak tadi? Lo tuh yang mulai. Yaudah deh, udah. Kita gak usah berantem lagi. Kita emang sama-sama suka sama Lucky, tapi kita harus sadar. Lucky kan udah pacaran sama Bu Wiwi. Jadi rencana kita untuk nemuin Bu Wiwi sama Pak Sarwan harus cepet-cepet direalisasiin. Ya udah, sekarang kita kan udah punya nomornya Pak Sarwan. Langsung aja kita kasih ke Bu Wiwi. Hai Lucky. Hai. Duh, lo berdua tuh gak usah sok-sok ngegodain Lucky deh. Gue tahu kok selera lo berdua. Lo berdua kan sukanya sama yang tua-tua, alias Oedipus Komplek. Oh, atau Oedipus Komplek. Aneh. Lucky, lucu banget. Risha? Iya, Risa. Dia ikut bimbel juga kok. Itu loh, Lu, yang duduknya suka deket sama kamu. Oh iya, iya, aku inget. Tapi kenapa aku harus gaul sama dia? Kalau Mbak lihat, dia itu bisa membuat semangat belajar kamu lebih tinggi lagi. Tapi kayaknya dia gak pinter-pinter banget ya, Mbak? Iya sih, tapi kan juga gak bego-bego amat. Terus gimana caranya aku deket sama dia dan bikin aku semangat belajar? Kalau Mbak lihat sih, semangat belajar anak itu tinggi sekali. Coba aja deh kamu bayangin ya, dia itu bela-belain minta nomor handphonenya Mbak. Kamu tahu kenapa? Supaya dia bisa menghubungi Mbak kapan aja. Ya, in case kalau ada pelajaran-pelajaran yang dia nggak ngerti. Coba dulu deh kamu deket sama dia. Dia anaknya baik kok, kamu pasti seneng deket sama dia. Apaan nih? Dear Wiwi, semenjak aku memandang kamu, aku gak bisa lupa senyuman kamu. Senyuman kamu membuat hatiku tumbuh cinta. Maukah kamu menerima cintaku ini dari pengagum rahasia? Apaan tuh, Mbak? Kok ketawa sih? Itu mama dikerjain. Ya mbak juga mikirnya begitu. Kira-kira siapa yang ngerjain mbak? Perasaan di sini mah gak punya musuh deh. Mbak telepon aja, kan ada nomornya di situ. Ih, males banget. Ayo pulang ah. Akhirnya, langkah pertama kita udah kita lalui dengan sempurna. Dan sekarang kita tinggal nunggu Bu Wiwi telepon Pak Sarwan. Abis itu mereka ketemuan, saling suka, terus jadian deh. Dan setelah itu, Bu Wiwi pasti mutusin Lucky. Lucky jadi jomblo deh, itu saatnya gue beraksi. Hah? Kok lo sih? Gue lah. Kan gue yang kasih ide ini semua. Jadi, Lucky itu haknya gue. Enak aja. Ide-ide gue juga, ide lo dari mana? Itu ide gue tahu, ide gue. Dari... Wah, telepon apa enggak ya?
Tapi kalau aku telepon, berarti aku kalah dong sama yang ngirim surat kaleng ini. Pasti nanti ditelepon dia ketawa-ketawa. Tapi kalau nggak ditelepon, siapa tahu ini bukan surat kaleng. Siapa tahu ini surat beneran. Terus, siapa tahu cowoknya keren. Mbak, jadi topiknya masih surat kaleng nih. Dari tadi belum ditelepon juga. Lu, kalau menurut kamu ya, ini surat kaleng apa surat beneran? Ya pasti surat kaleng dong, Mbak. Percaya dia sama aku. Tapi kalau surat kaleng, kira-kira yang ngirimin siapa ya? Itu kan dapatnya dari tempat bimbel. Pasti orangnya setiap-setiap itu juga, Mbak. Bisa sesama guru, atau muridnya. Siapa di antara kalian yang menulis surat kaleng ini? Saya yakin kalian bukan tipe pengecut yang suka lempar batu sembunyi tangan. Saya janji, kalau di antara kalian ada yang mengaku, saya tidak akan marah. Dan saya tidak akan memberikan sanksi apapun. Tapi, kalau tidak ada yang mau mengaku juga, saya tidak akan mau mengajar di kelas ini lagi. Aku dong, ngaku aja kenapa sih? Iya, nggak akan kena sanksi ini kok. Bener tuh bener. Kita kan udah bayar di sini. Rugi dong kalau nggak belajar. Lucky kali, Bu, yang ingin surat itu. Lucky? Di sini tertulis pengirimnya adalah pengagum rahasia. Kalau Lucky sama saya, itu bukan rahasia lagi. Oke. Tidak ada yang mau mengaku juga? Kalian pikir saya cuma gertak sambel ya? Baik, saya tidak akan mengajar di kelas ini lagi. Selamat siang. Ih, ngapain juga sih dia ngejar? Setia banget. Mbak, kok jadi emosi gitu sih? Anak-anak kelas Mbak itu lama-lama ngeselin. Jadi Mbak yakin kalau yang ngirim surat kaleng itu anak kelas itu? Iya. Pasti ada salah satu murid Mbak yang emang ngerjain Mbak. Mbak, seandainya nih kalau yang ternyata ngirim surat itu suka beneran sama Mbak gimana? Kamu nih aneh ya. Tadi kan kamu yang yakin kalau Mbak dikerjain. Ya, aku bilang kan seandainya, misalkan apel andai kata gitu. Ini anak malah bercandain bukan bantuin. Sewot gitu. Mbak, bener nih. Kalau ternyata itu cowok baik-baik gimana? Pucuk dicinta, bulan pun tiba. Maksudnya? Ya, Mbak kan lagi cari pendamping hidup nih. Kasian tuh sama ibu sama bapak. Udah pengen memang cucu. Tahu anak kecil. Jadi benar, Lucky yang ngirim surat rahasia itu. Tapi kenapa harus nulis pengagum rahasia ya? Padahal kan setiap hari mereka juga pulang bareng. Atau jangan-jangan Bu Wiwi sama Lucky berpindah kate? Gue udah kesempatan dong. Gimana? Ayo. Belum selesai juga. Belum selesai. Ayo.
romantis banget nih cowok. Mau dong jadi pacarnya. Nomor telepon siapa ya? Kalau Lucky yang ngirim, berarti ini nomor telepon Lucky. Kesempatan dong. Tapi kayak pernah lihat. Nomor siapa ya? Gak nyangka ya, Bu Wi bisa marah gitu setelah nerima surat dari kita. Iya ya, emangnya ada yang salah ya dari surat yang kita buat? Mungkin gak kalau Bu Wi itu udah nelfon pasangan, terus Bu Wi-nya gak suka, makanya dia ngerasa dikerjain. Ya, berarti Bu Wi udah cinta mentok dong sama Lucky. Ini gak bisa didiemin. Lucky harus jadi milik gue. Tenang. Sama Bu Lucky jangan saling berantem dong. Sekarang yang harus kita pikirin adalah gimana cari cara lain untuk menjodohin Pak Sarwan sama Bu Wiwi. Kok gue jadi ragu lagi ya? Ini beneran nomornya Lucky atau bukan ya? Kalau ini surat bukan dari Lucky, berarti ini nomor siapa dong? Soalnya kayaknya gue pernah lihat nih nomor ini. Gue yakin, ini pasti nomornya Lucky. Wah, setiap lagi di motor, pasti ada telepon. Ini biasanya si Risa ini. Dia hobi banget nelpon saya. Ada apa ya? Loh, bukan Risa. Tapi nomornya daerah sini kayaknya. Siapa ya? Halo? Halo. Hai. Halo, siapa ini? Aku penggemar kamu. Pengagum saya. Emang kamu tahu siapa saya? Iya dong, aku tahu. Kamu kan smart boy, ya kan? Ya. Saya smart boy. Kamu pasti smart girl ya. Pokoknya kamu anggap aja aku penggemar kamu. Penggemar saya. Penggemarku, siapakah engkau sebenarnya? Sudah lama aku menanti seorang permaisuri datang kepadaku. Ruki, maafin gue ya. Sampai saat ini gue masih malu untuk ngungkapin jati diri gue yang sebenarnya ke lo. Tapi gue janji, suatu saat nanti gue pasti akan ngasih tahu siapa diri gue sebenarnya. Nomor HP-nya Mbak Wiwi gue kasih ke Pak Sarwan. Nomor HP-nya Pak Sarwan gue kasih ke Mbak Wiwi. Pasti Pak Sarwan seneng banget deh. Cara dia kan udah lama jomblo. Setelah mereka jadian, Lucky aman deh, bisa jadian sama gue. Yes, pasti berhasil. Riz, kamu lagi ngapain kok ngomong sendirian ya? Enggak kok mah. Tergapai jua cintaku padamu. Hai Juwita. Cuita malamku. Kamu sebut aku smart boy. Aku sebut engkau cuita malam yang menelpon aku. Tahun ini adalah tahun keberuntungan saya. Saya yakin tahun ini pasti akan ada permaisuri yang datang buat saya. Assalamualaikum.
Jangan-jangan Risa juga mau jadi permaisuri aku. Gak mungkin, gak mungkin. Umurnya kan terlalu jauh. Nah, Risa. Selamat pagi, Pak. Pagi-pagi. Tumben pagi-pagi ada apa? Saya mau bicara penting, Pak, sama Bapak. Namanya Wiwi. Nah, Risa, sebenarnya saya ini lagi dekat sama seorang gadis loh. Masa sih, Pak? Iya. Tiba-tiba dia telepon saya. Dan saya yakin sepertinya dia suka loh sama saya. Aduh, Pak. Udah, sama Mbak Wiwi aja. Orangnya cantik banget loh. Udah gitu, baik lagi. Terlebih lagi, tipe cowok dambaan dia tuh yang kayak bapak ini. Emangnya saya ini tipe cowok seperti apa sih, Narisa? Loh, bapak kan maco, Pak. Terus bapak juga ganteng, keren. Terlebih lagi, bapak juga pinter loh. Narisa bisa aja. Pak. Ya. Jangan lupa ya, Pak. Telepon terus Bu Wiwiknya. Ya. Dengar ya, Pak. Ya. Nanti kalau Risa pulang, bilang sama dia dia harus bimbel. Terus kalau enggak bilang, Ibu marah. Bu, telepon, Bu. Yang bilang pisang goreng itu sopo? Angkat, paling dari teman arisanku. Bilang, Ibu udah berangkat dari tadi, ya. Udah, Ibu udah kesiangan. Hei, Bu. Halo. Duhai cuitaku, cuita malamku, engkau memanggilku smart boy. Aku memanggilmu cuita malam yang menelpon aku malam hari. Sopo iki? Iya ya, saya telepon ke rumahnya. Kalau yang ngangkat orang lain gimana? Waduh. Aneh aja non, tiba-tiba aja dia baca puisi. Nah lo, jangan-jangan ada orang yang naksir sama Mbak. Ih, non Risa bisa aja. Emangnya siapa cowok yang mau sama saya? Loh, bukannya banyak ya yang suka sama Mbak? Waktu itu tukang nasi goreng naksir Mbak. Cuman Mbaknya aja yang nolak. Terus supir tetangga sebelah juga. Dia kan suka sama Mbak, cuman Mbaknya aja yang gak suka. Saya ini kan orang miskin, non. Kalau dapat yang miskin juga, olah piye? Anak-anak saya bisa ikutan miskin, non. Saya sih nggak muluk-muluk, non. Saya sih kepengennya dapat pegawai. Pegawai kelurahan juga nggak apa-apa, non. Mbak, biar saya yang bukain pintu ya. Nggak usah. Aku aja yang buka. Dah, Mbak berdoa aja. Semoga aja ada lurah yang lamar. Ya? Selamat siang, Risa. Maaf nih, Bapak mengganggu kamu. Bapak mau ketemu sama Mama? Oh enggak, saya justru mau bicara sama kamu. Oh ya udah, kalau gitu di dalam aja ya, Pak. Wah, nggak usah lah, di sini aja, di luar aja. Nggak apa-apa, di dalam kan lebih enak. Nggak usah. Ya udah, kalau gitu di taman aja ya. Sini aja, Pak. Di mana? Sini. Benar-benar di sini enak. Begini loh, Naris. Sebenarnya Wiwi itu serius nggak sih sama saya? Kenapa, Pak? Bapak ditolak ya sama cewek yang satu lagi? Oh, ditolak sih enggak. Cuma tadi Bapak telepon ke rumahnya dia, cuman Bapak nggak tahu namanya. Jadi ya susah lah. Nah, maka dari itu, Pak, mendingan Bapak sama Mbak Wiwi aja. Pasti diterima deh. Percaya sama saya. Tapi kalau seandainya saya jadian sama Wiwi, tak kalau perempuan yang satu lagi telepon bagaimana? Yaudah deh, terserah Bapak aja. Mendingan gini, Pak. Sekarang Bapak telepon cewek yang satu lagi, terus minta kepastian dari dia. Jadi jelas kan? Tapi
Aduh, udah deh Pak, telepon aja. Yaudah Pak, saya bikin minum dulu ya. Ah, gak usah repot-repot, gak usah. Udah, gak apa-apa, cuma bentar kok Pak. Gak usah, Naris. Udah, Bapak telepon aja. Pembelin banget tuh buruk, dikasih yang pasti kalau gak mau. Dasar, nelfon yang gak pasti. Eh, enggak, gak usah. Aku aja yang angkat. Mbak bikin minum aja ya. Baik, Non. Halo. Selamat siang. Siang, mau bicara dengan siapa? Aduh, bingung juga saya mau bicara sama siapa ya. Begini, tadi malam saya ditelepon dengan nomor ini. Ya, sama perempuan. Dia panggil saya Smart Boy ya? Ya, Smart Boy. Iya. Aku yang ngasih nama kamu Smart Boy. Saya mau nanya, sebenarnya saya boleh tahu tentang kamu nggak? Aduh, kayaknya nggak sekarang ya. Tapi suatu saat nanti, aku pasti kasih tahu kok aku ini siapa. Kalau gitu saya bisa minta nomor telepon. Handphone ya. Kayaknya nomor rumah aja cukup deh. Lagi pula, sering di rumah kok. Oke, kalau gitu... boleh saya menceritakan tentang diri saya? Tenang aja, aku udah tahu kok kamu itu siapa. Udah tahu? Kalau gitu, boleh nggak saya sering-sering telepon kamu? Boleh dong. Ya sudah, kalau gitu nanti lanjut lagi ya. That's Smart Boy. Sampai jumpa malam. Kita nyamperin bisa nggak ya? Nyamperin bisa. Ngapain? Ya biarin aja dia nggak masuk. Ya paling enggak kalau dia nggak masuk kan, saingan gue berkurang satu. Juga loh. Jangan-jangan sebenarnya dia juga suka sama Lucky. Ya cewek buta kali yang gak suka sama Lucky. Saruan. Cinta malamku. Ini tarinya. Bisa? Terima kasih, Narisa. Kok, Bapak kelihatan seneng banget sih? Kamu juga pasti habis terima telepon dari pacarnya ya. Ih, Bapak mau tahu aja. Terus, Bapak gimana? Ceweknya udah bikin telepon belum? Suka tahu banget deh. Tak tergapai jua cintaku padamu. Gak nyangka ya, kata Mas Harwan itu pedofilia dan kita lagi terus kompleks sih. Woi, ngapain bengong? Sok-sokan suka sama Lucky. Mau bikin kamu flase? Kita udah tahu kali lo tuh siapa. Kayak ngatain kita Oedipus kompleks. Taunya lo sendiri kayak gitu. Maksud lo? Kenapa tadi Lucky cuek aja ya? Emangnya dia gak ngerasa ya kalau gue nelfon dia? Gimana caranya ya supaya dia tahu kalau gue nelfon dia? Gue tahu. Ntar kalau gue deket sama dia, gue akan singgung dia dengan sebutan Smart Boy. Dia pasti akan tahu siapa gue. Yes, sebelah Lucky belum ada yang nempatin. Smart Boy. Smart Boy. Smart Boy. Smart Boy. Gua sata krek berisik. Juga ya kalau pilih cowok. Iya,
carinya yang udah berumur, yang udah mapan lagi. Lo pengen buru-buru nikah ya? Kalau nikah undang-undang gue ya, Riz. Tau nih, janjinya mas marah lagi sama kita. Kok masih di sini sih, Mbak? Anak-anak gue pada nungguin tuh. Ya ampun, Mbak. Sampai kapan diperbudak sama surat kaleng kayak gini? Mbak masih penasaran. Tapi kali ini Mbak yakin deh. Pasti ada yang ngerjain. Ya udah, kalau Mbak masih penasaran, Mbak telepon aja, kan nomornya ada di sini. Ih, enggak ah. Kalau begitu Mbak kalah dong. Mbak harus cari cara yang lain. Seramba deh. Itu dipikirin ntar aja, Mbak. Kasihan tuh anak-anak udah pada nungguin. Yang penting sekarang Mbak ngajar ya. Oke, Mbak akan ngajar. Tapi please dong, Ruki. Kamu penuhin permintaan Mbak ya. Apalagi, Mbak. Kamu deketin Risa. Mbak yakin dia itu pasti anak yang baik. Dia pasti bisa membuat semangat belajar kamu lebih tinggi lagi. Cewek ibu kayak gitu. Ruki, please dong. Cintaku padamu. Biar orang tuamu pakai jalannya. Kita. Ini adalah saat yang tepat untuk nyari cowok yang ngirim surat kaleng itu. Cowok yang curi-curi pandang ke aku, dia pasti orangnya. Kan ku buktikan, oh kasih. Cintaku ini jangan kau rambut. Boy, aku kasih nama kamu Smart Boy. Kamu kasih nama aku Juwita Malam. Si juga. Aslinya cakep idiot. Aneh. Kenapa Luki belum merasa juga ya? Apa aslinya dia pemalu? Mungkin gue kurang jelas kali ya ngomongnya. Semalam ada cewek telepon ke cowok. Terus cewek itu kasih nama Scott Boy ke cowok itu. Terus besoknya cowok itu telepon balik. Terus kasih nama cewek itu dengan nama Juta Malam. Ya ampun, nih cewek. Kayaknya gak bisa dibiarin deh. Bikin gue gak konsen aja. Wah, tuh kan. Diam. Siapa yang kentut? Hah? Dia nih. Kamu itu kan perempuan, masa kamu gak malu sih? Bu, saya kan udah bilang berkali-kali, bukan saya. Kalau bukan kamu, terus siapa? Duh, sebenarnya gue tahu kalau Luki yang kentut. Tapi gue gak mau ngerusak nama baik Luki. Gue sayang sama dia. Kalau kamu kebelet, kamu kan bisa minta izin. Bukan begitu caranya. Bikin kelas rame aja. Saya itu paling tidak suka kalau kelas ramai seperti pasar. Pasti Mbak Wiwi gak bakal maksa gue lagi buat deketin cewek cantik, tapi idiot. Kamu kok diem aja sih? Bener kan? Semua itu ulah kamu? Kenapa Luki jahat sama gue sih? Padahal gue kan pengen deket sama dia. Soalnya gara-gara dia udah bikin gue semangat ikutan bimbel. Tapi kenapa ya? Kok dia tega-teganya sih ngelakuin itu ke gue? Ternyata Luki beda dengan yang gue harapin. Hatinya gak sebagus wajahnya. Gue gak nyangka Luki adalah cowok terjahat di dunia. Thank you.
Syah, tunggu dulu dong. Ih, mau apain lagi sih? Belum puas malu-maluin gue. Iya, gue ngaku kalau gue yang kentut di kelas. Gue juga gak tahu. Ya udah, lo tunggu dulu dong. Gue cuma pengen minta maaf, Syah. Permintaan maaf gue tuh jujur dan tulus dari dalam hati. Oke, ntar gue bilang deh sama teman-teman kalau gue yang kentut. Lo maafin gue, Sa? Hari ini bisa dibilang hari yang nyebelin, tapi bisa juga dibilang hari yang menyenangkan. Tapi gue pikir hari ini termasuk hari yang menyenangkan. Karena akhirnya si cowok yang sok cool itu buka suara ke gue. Oh iya, asik kali ya kalau ngerjain dia. Cuita malam. Cuita malam. Halo. Halo Smart Boy. Apa kabar? Smart Girl. Aku baik-baik saja. Tapi kayaknya akan lebih baik lagi kalau sudah bertemu sama kamu. Jadi ceritanya masih penasaran ya sama aku? Iya. Saya penasaran banget. Ketemu dong. Loh, emangnya kamu masih gak sadar? Kan sebenarnya setiap hari dari siang sampai sore aku kan ada di sebelah kamu. Duduk di samping aku. Gini deh. Mulai besok kamu perhatiin ya siapa yang duduk di samping kamu. Oke? Besok sore. Bang Sarwan, jadi rajin kesini, terima kasih ya Bang Sarwan. Mumpung sekolahan lagi libur, kapan lagi saya kemari bisa cuci mata? Mesen apa Bang Sarwan? Seperti biasa, minum aja dulu. Coca-Cola atau es teh? Es teh manis. Silakan. Terima kasih. Siapa ya cewek yang biasa duduk di dekat saya? Kok saya nggak perhatiin sih? Saya harus cari tahu. Saya harus konsen. Siapa aja cewek yang duduk di dekat table ini? Kacau nih dunia percintaan. Jangan sampai nih cewek yang suka nelpon saya. Halo, Mbak Galuh. Seperti biasa kan? Sirloin, tenderloin. Ada menu baru ribs, boleh? Jus dan 2 botol besar air mineral. Seperti biasa kan? Semuanya double. Sebentar ya. Gila. Ini orang apa kudanil? Oh, Smart Boy. Cintaku padamu. Smart Boy. Smart Boy. Aneh deh. Masa Lucky mau sih sama cewek yang suka kentut kayak Risa? Jangan-jangan kentutnya Risa mengandung pelet kali. Kayaknya kamu gak usah lagi deh deket sama Risa. Gue ini gimana sih? Kemarin nyuruh aku deketin Risa. Katanya biar semangat belajarku kuat lah. Kok sekarang berubah lagi? Abisnya Mbak Ilfil. Masa kemarin dia kentut di kelas?
Bukan dia mbak yang kentut. Bukan dia gimana? Jelas-jelas dia yang ngomong sama mbak kalau dia itu yang kentut. Ya ampun, baik banget tuh cewek. Kamu masih mau ngomong kalau bukan dia yang kentut? Sebenarnya yang kentut tuh aku mbak. Hah? Iya aku yang kentut. Tapi aku udah minta maaf sama dia. Kamu kok tega banget sih nuduh dia? Ya, habisnya dia ngeselin mbak. Kita semua lagi ngerjain tugas, dia ngomong-ngomong sendiri. Tapi bener kata mbak kok, dia anak emang baik. Kamu gak bohong kan? Ya udah, kalau gitu mbak ralat omongan mbak. Kamu masih boleh kok deket sama dia. Aneh, kok si Lucky belum nyadar juga ya kalau gue nelfon dia? Atau jangan-jangan dia cuma pura-pura? Dia pura-pura gak tahu, terus tiba-tiba dia ngasih kejutan ke gue. Iya kali ya, coba gue cek ah. Loh, lo kok matiin HP-nya sih? Saya gak mau pacaran sama raksasa, saya manusia biasa. Ampun, ampun. Iya, nyebelin banget sih. Saya gak mau pacaran sama kamu. Ampun, ampun ya. Saya mohon maaf banget, saya gak bisa pacaran sama kamu. Ya, saya gak sanggup. Saya gak punya uang banyak buat biayain makan kamu. Ya, tolong maaf banget, maaf. Saya gak bisa sama cewek gendut kayak kamu. Maaf, Dewi. Ya, ya. Ih, ini orang aneh banget sih. Siapa juga yang gendut? Oke, tunggu. Ya, Sa. Gue mau nanya, emangnya gue gendut ya? Lihat, gue gak gendut kan? Gue langsing gitu. Yang bilang lo gendut siapa? Lagian orang buta juga tahu kalau tuh langsing. Lo kenapa sih? Lo takut badan lo bengkak ya? Kok lo kayak aneh banget sih? Semalam di telepon dia bilang gue gendut. Tapi sekarang kayaknya ada yang gak beres nih. Lucky! Sebentar. Bentar ya. Dasar guru ganjen. Ngapain sih mbak ngurusin surat kaleng terus? Kamu masih belum tahu siapa yang ngirimin surat ini? Ya nggak tahu lah mbak. Kalau aku tahu tuh pasti aku kasih tahu sama mbak. Surat kaleng bikin senewon. Bener nggak sih, Juwita malam itu cewek yang kayak kapal tanker kemarin? Kalau iya, mana dia? Katanya dia tiap hari di sini. Bisa jadi saya salah orang kemarin. Halo, iya, Juwita malam. Sebentar ya Pak. Non, ada yang nyari Juwita malam. Lucky, Lucky atau bukan ya? Atau gue salah orang selama ini? Aduh, gak ada salahnya gue terima tuh telepon. Kamu di mana? Katanya kamu setiap sore selalu ada di samping saya. Hah? Tapi sekarang justru masih ada di rumah. Loh, tadi juga kan aku di samping kamu. Masa nggak ngeh juga sih? Gak ada sama sekali kok. Dari tadi tidak ada satupun perempuan yang duduk di sebelah saya.
sekarang kamu di mana? Aku di sini. Di kafe pasir coklat. Kafe? Ya udah deh. Kamu tunggu di situ ya. Aku ke sana sekarang. Sarwan? Marissa? Kok Bapak bisa ada di sini sih, Pak? Kamu sendiri ngapain? Saya lagi nunggu teman saya. Perempuan? Saya juga, Pak. Saya lagi nunggu teman saya. Cowok. Kalau gitu kita sama. Duduk, duduk. Biar orang tuamu pakai jalannya. Aneh ya. Katanya dia mau datang cepat. Datang. Saya lebih kesel lagi. Temen cowok saya itu, dia bilang dia dari tadi udah di sini. Tapi nyatanya, kayaknya orangnya gak ada deh. Dasar semua laki itu tukang bohong. Tapi kan perempuan emang suka dibohongin. Coba Narissa, kamu telepon aja dia. Enggak, Pak. Ntar kalau saya telepon dia, dia tahu lagi nomor telepon saya. Terus dia telepon-teleponin saya terus. Loh, emangnya kenapa? Daripada kamu bete, lebih baik kamu telepon dia supaya nggak bete. Paling tidak, di antara kita, yang satu tidak ada yang bete. Bener juga tuh, Pak. Saya telepon dulu ya. Biarkanlah cinta kita berdua begini adanya. Ini pasti dari dia. Halo, kamu di mana? Halo? Halo, kamu yang di mana? Aku dari tadi udah di kafe ini nih. Ah, kamu pasti bohong. Saya udah di sini dari tadi, saya nggak lihat kamu. Enggak kok, aku nggak mungkin salah kafe. Kamu bagian mananya? Oke, ini lihat tangan saya nih. Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Mana sih, di mananya? Gini, saya joget-joget nih, lihat. Iya nih, aku juga joget-joget. Mana? Saya nggak lihat kamu. Mana? Kamu di mana? Mana sih? Nah. Misalkan bagai langit dan bumi ini yang berbahagia. Pak Sarwan? Narissa? Tak tergap majuan cintaku padamu. Malu deh gue. Bener malu. Kok bisa beko banget sih? Pantesan aja Lucky gak nyadar. Mau sampai kiamat juga Lucky gak bakal nyadar kalau gue yang nelfon. Apa jadinya kalau saya ke sekolah nanti? Mau taruh di mana muka saya? Apa ya motivasinya Risa yang telepon saya? Atau mungkin dia suka sama saya? Ah, gak mungkin. Lawong dia ngasih nomor telepon perempuan kok ke saya? Coba dicek. Gue bisa bego banget ya. Tapi kok nomor handphonenya Pak Sarwan bisa ada di mejanya Bu Wiwi ya? Apa mereka udah saling kenal? Pak Wiwi, kenapa saya gak telepon dia? Lihat deh, ini nomor siapa ya? Nggak tahu mbak. Angkat apa enggak? Taruh dulu mbak. Kayaknya ini nomor HP yang ada di surat tarling itu mbak. Hah? Yaudah, coba angkat aja coba. Ini dia nih murid yang selama ini ngerjain mbak. Halo? Selamat malam. Mbak Wiwi ya? Iya, ini dengan siapa?
Saya dengan... Gini aja deh, kamu ini cowok yang gentle kan? Ya. Kalau gitu besok temuin saya di ruang guru. Halo? Besok di ruang guru? Ruang guru yang mana? Mbak Wiwi. Iya, itu loh. Mbak Wiwi yang nomor handphonenya kamu kasih sama saya tempo hari itu loh. Jadi Bapak belum pernah ketemu sama Mbak Wiwi? Nah, Riz, langsung telepon aja baru tadi malam. Kok nomor HP Pak Sarwan bisa ada di surat kaleng itu ya? Berarti surat itu siapa yang ngirim? Oh ya, Nak Riz, si Wiwi itu minta ketemu sama saya. Bagus dong, Pak. Itu masalahnya, saya bingung. Aneh. Dia minta saya temuin dia di ruang guru. Ruang guru yang mana ya, Naris? Oh, Mbak Wiwi itu, dia itu guru di tempat bimbel saya, Pak. Jadi, kalau dia ngomong ruang guru, itu maksudnya ruang guru di tempat bimbel saya. Kenapa sih, Wi, kamu bisa aja? Kayak anak perawan mau dikawinin aja. Udah ya, Wi, saya pulang duluan ya. Mana ya anak yang ngerjain aku? Kayak apa ya orangnya? Nah, ini dia nih anaknya. Masuk. Puas kamu? Puas kamu bisa ngerjain saya? Kamu pikir saya ini perempuan gampangan yang bisa dimainin? Kamu belum tahu? Saya di ngaco banget tau gak sih lu? Tenang mbak, tenang, ada apaan sih? Kamu tahu gak sih, cowok yang waktu itu nulis surat ternyata orangnya gak banget tau gak sih? Masa sih mbak? Mbak tuh gak habis pikir tau gak sih? Kok bisa ya, cowok kayak gitu nulis surat kaleng? Aneh. Aneh banget deh. Yaudahlah, kamu gak usah mikirin mbak. Percaya deh, jodohnya mbak itu pasti akan datang sendiri. Ngomong sama anak cowok. Ya, apa lihat? Nah, itu yang namanya Mbak Wiwi. Cintaku padamu. Cantik juga. Biar orang tuamu pakai jalan. Tapi itu ada cowok, itu siapa? Kita pacarnya. Kamu ini gimana sih? Ngapain saya kemari jauh-jauh? Kalau mau saya temuin orangnya itu cowok. Aku cinta padamu. Pak, kamu pak, jangan pergi dulu. Tunggu dengerin dulu pak. Ya, bapak. Kamu sendiri gimana? Kamu udah deket kan sama Risa? Ya, bisa aja mbak. Kok biasa aja sih? Jadi cowok itu yang agresif sedikit dong. Jangan terlalu cool. Gue jadi bayangin apa sih? Kalau mbak lihat, Risa itu cewek yang penuh semangat. Belum pernah ada kan murid yang minta nomor handphone gurunya cuma untuk nanyain soal pelajaran, ya kan? Emang dia pernah nelfon mbak? Belum sih. Iya ya. Si Risa itu kok belum pernah sekali juga ya nelfon mbak? Tuh kan, buat apa coba dia minta nomor telepon mbak, tapi nyatanya dia gak nelfon mbak. Ayo dong pak, masa baru gitu aja bapak udah nyerah sih, bapak kan laki-laki. Kamu nih, buat apa sih deketin perempuan yang udah punya pacar? Buat apa? Kan kasihan pacarnya nanti.
Masalah pacarnya, tenang aja Pak, udah ada yang nampung. Maksud kamu apa? Ya udah deh, saya ngaku. Sebenarnya saya ini suka Pak sama Lucky, makanya saya kesel. Abisnya Lucky-nya udah keburu digaet sama Mbak Wiwi. Padahal Mbak Wiwi itu kan lebih tua Pak daripada Lucky. Dia cocoknya sama Bapak, sama-sama mapan. Nanti Lucky-nya sama saya deh. Benar juga ya. Saya telepon ya. Iya dong Pak. Lihat deh, dia kan nomornya kemarin kan. Pasti anak yang gak banget itu deh. Gak boleh gitu Mbak, kan Mbak sendiri yang bilang sama aku gak boleh ngebeda-bedain orang, biar bagaimanapun orangnya. Halo? Halo Wiwi. Kamu panggil saya Wiwi. Oh ya maaf, saya telepon, saya cuma mau minta maaf. Kalau tadi sore, saya gak datang ke tempat timbel. Karena ada urusan mendadak. Loh, bukannya kamu udah ke ruang guru? Saya sebenarnya udah kesana, tapi saya gak sempat ke ruang guru. Ya, karena itu, saya langsung pulang lagi. Ada urusan mendadak. Oh ya, besok saya janji saya akan datang ke ruang guru. Saya langsung temuin Wiwi. Eh, Mbak Wiwi. Iya, terima kasih kembali. Tergapai jua cintaku pada. Siang, Bu. Iya, siang. Saya datang membawa Pak Sarwan. Pak. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya Sarwan. Saya yang kemarin-kemarin telepon Mbak Wiwi. Tapi gak usah pakai Mbak ya. Panggilnya Wiwi aja. Oh iya, terima kasihnya surat yang kemarin. Puisinya bagus sekali. Surat? Surat yang mana ya? Loh, bukannya Pak Sarwan yang bikin surat kaleng sama saya kemarin? Surat kaleng? Wong saya kenal aja baru dari Risa sekarang. Terus, siapa yang ngirim surat kaleng itu? Lucky, sini. Kenalin, ini Pak Sarwan. Ayo kenalin. Lucky, Sarwan. Ternyata kemarin Pak Sarwan ini yang telepon. Oh. Kayaknya kita ganggu nih, Sa. Kita keluar aja. Ayo. Gue heran deh. Kok lo bisa gak cemburu sih ngeliat Mbak Wiwi jalan sama cowok lain? Apa yang cemburu? Justru itu yang gue harapin. Yang lo harapin? Iya. Gue malahan seneng kalau dia tuh cepet nikah. Soalnya nyokap-nyokap gue udah ngarep nimang cucu. Hah? Tunggu, jadi selama ini lo sama Mbak Wiwi itu kakak adek? Iya, emang lo baru tahu? Adek, kamu... Rona? Kenapa sih? Nggak tahu. Kalau gue tahu dari dulu si Lucky itu adiknya Bu Wiwi, dia kan udah jadi pacar gue. Sama aja, pacar gue. Hebat ya kamu, Risa. Mama gak nyangka loh kamu jadi bener-bener belajar selama mama ikutin kamu bimbel. Iya dong, Ma. Siapa dulu? Risa, anak mama dong. Tapi jangan-jangan kamu di bimbel punya pacar. Eh, ayo ngaku. Enggak, Mama. Apaan sih? Tapi
Yang penting, lihat dong, nilai Rista udah membaik kan? Oh iya, bagus banget, lihat tuh. 10, 10, hebat banget. Anak siapa dulu? Mama dong. Rista sudah mengundurkan diri sebagai kapten. Ih, kok gitu sih? Belum juga sebulan, udah mundur. Nggak loyal nih. Bener, Rista emang nggak loyal. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa pilih kapten yang baru. Karena kemarin waktu pemilihan kapten yang ikut itu adalah Rista, gue sama Bella. Jadi kalau Rista mengundurkan diri, sisanya tinggal gue sama Bella. Jadi sekarang gue putusin yang jadi kapten, gue sama Bella. Siapa bilang gue ngundurin diri dari jabatan kapten? Rista, gue gak pernah ngundurin diri. Tapi nyokap lo kan gak ngebolehin lo ikut tancis. Ya, itu sih dulu. Tapi sekarang nyokap gue udah percaya lagi sama gue setelah gue ikutan bimbel. Jadi gue tetap bisa jadi kapten. Ih, coba kamu sekolah di sini. Kan setiap hari kita bisa pulang bareng. Emangnya kenapa? Biar sekolahnya beda. Aku juga bisa jemput kamu setiap hari. Maka dari itu, aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Ya udah, yuk. Loh, kok Mbak Wiwi ada di sini? Riz, kamu belum tahu ya? Kalau Ibu Wiwi sebentar lagi akan jadi guru juga di sini. Oh ya, ada satu lagi. Insya Allah, dalam waktu dekat, kita berdua akan tunangan. Punya cowok baru, gak dikenal-kenali nih. Kenalin dong, takut ya calon single sama kita-kita. Dia itu namanya Lucky. Cowoknya Lisa di bimbel. Hah? Di bimbel? Siapa silap cowok keren gitu? Mau dong ikutan bimbel. Besok gue daftar ya. Cinta kita berdua, begini adanya. Tidak ada yang akan menghalangi cinta kita. Takkan ku lepas dirimu kekasih. Takkan ku lepas dirimu kekasih. Biarkanlah cinta kita berdua begini adanya.